wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Amma ba'du. Mari kita bersama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa berulang? Ya. Kalau dari bulan 1 sampai bulan 12 nanti habis, berulang lagi. Ya. Kalau sudah hari Ahad, nanti ketemu lagi hari Ahad. Ya. Karena memang hidup itu apa berulang. Ya. Karena itu, bulan puasa ini ya mengulang kepada bulan puasa yang sebelumnya ya, karena mungkin saja sifat manusia itu oleh Allah diberikan atau diharuskan untuk usaha sesuai dengan kesanggupannya mengemban amanah. Jadi barangkali yang tidak selesai tahun kemarin ya, itu masih menjadi PR tahun ini, dan kita dituntut untuk menyelesaikan setiap tugas kewajiban kita sebagai manusia ya. Jadi oleh karena itu ini harus menjadi sebuah kebutuhan ya, mencapai kehidupan yang terhormat, bermartabat, ya, sejahtera, harus menjadi sebuah kebutuhan. Maka kenapa Allah menyeru dan mengajak setiap hambanya untuk kembali kepadanya dan menempati surganya? Artinya bahwa setiap orang butuh itu. Gitu. Maka oleh karena ini menyangkut masalah kebutuhan, maka kita harus menghadapinya dengan fokus, menghadapinya dengan serius. Jadi jangan asal-asalan. Kenapa? Karena pekerjaan hari ini itu akan ada dampaknya untuk hari-hari selanjutnya. Menanam hari ini 5 tahun ke depan itu akan memanen gitu. Oleh karena itu menyangkut masalah kebutuhan ini harus dihadapi dengan serius dan fokus. Gitu. Ya. Nah, masih yang menyangkut masalah tujuan puasa adalah untuk menciptakan kemudahan. Jadi kemudahan itu bukan keinginan. Ya, kemudahan itu adalah kebutuhan. Nah, apabila kita abai, ya, apabila kita tadi gegabah, sembrono di dalam masalah menyangkut kebutuhan, yang rugi bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Ya. Yang rugi kita sendiri. Maka karena itu, kita harus memahami, harus mengerti apa saja kebutuhan kita itu. Jadi kalau mau nyangkut masalah kebutuhan begini, kalau setiap orang butuh makan, kemudian ada orang datang mengancam, menodong senjata, kamu jangan makan. Ya, 1 jam, 2 jam boleh, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Apakah kita akan mengikutinya? Atau lebih baik kita mati saja? Toh, tidak makan juga tetap akan mati, ditembak juga mati. Daripada mati tidak makan, sudah tembak saja. Paham tidak? Kalau sudah menyangkut masalah kebutuhan. Atau bapak-bapak
ditodong senjata, jangan bernapas selama setengah jam. Kata bapak-bapak, lebih baik saya dibunuh saja. Ya, bagaimana rasanya tidak bernapas? Ya, bagaimana rasanya tidak menghirup oksigen? Sama saja dengan bunuh diri. Ya, jadi oksigen itu adalah kebutuhan. Gitu. Maka tidak ada siapapun yang bisa melawan, ya, menghentikan atas kebutuhan itu. Nah, sekarang begini, kita pindahkan, oke. Mudah dimengerti ya, orang dilarang bernapas kemudian ya lebih baik mati saja ya. Ya, sekarang kebutuhan sejahtera. Nah, ini baru di sini. Ada soal banyak orang yang abai. Abai dalam arti apa? Perbuatannya. Abai dalam arti apa? Pekerjaannya. Ya. Kebutuhan masalah tadi menjadikan anak-anak itu menjadi soleh. Itu kebutuhan, bukan keinginan. Bisa saja orang tua itu abai. Tidak mempersembiapkannya dari semenjak dini. Ini kan bahaya kalau sudah abai menyangkut masalah kebutuhan. Tahu tidak? Bisa saja orang abai akan kebutuhan di masa depannya. Ya. Hari tuanya, maksud masa depan di sinilah. Ya. Hari tuanya. Dapat pendapat, dapat duit, dapat berapapun dari hasil usahanya, dia habiskan tanpa menyisihkan untuk hari nanti tuanya. Bayangkan kalau itu tidak mudah. Bayangkan kalau itu tidak mudah. Nah, oleh karena itu menyangkut masalah tadi, mudah memenuhi kebutuhan itu harus usaha semaksimal mungkin. Harus fokus usahanya. Terukur. Ya, terukur juga. Bukan hanya fokus. Fokus, terukur, terhitung. Kalau saya menanam hari ini kira-kira berapa tahun lagi? Kalau anak saya punya 4, nanti biaya sekolahnya, biaya belajarnya kira-kira dari mana? Kalau butuh anak-anak itu menjadi orang-orang yang tadi punya pengetahuan. Kalau butuh anak-anak itu menjadi orang-orang yang berguna bagi diri dan bagi keluarga dan bareng. Tentu ini harus ada persiapan. Itu bukan main-main, bapak-bapak. Ya. Jadi hidup ini harus fokus, ya. Kenapa? Karena tadi, siapa yang tidak butuh kehormatan? Siapa yang tidak butuh martabat? Tetapi apakah perbuatan, apakah pekerjaan kita menuju kepada kehormatan atau perbuatan? Atau menuju kepada sebaliknya? Nah, maka puasa itu, kenapa dengan puasa bisa menjadi mudah? Sebab puasa itu intinya mengelola, dikelola. Ya. Makanannya ada, betul, dan minumannya ada, istrinya ada, kita kelola. Oh, karena Allah menentukan sebelum fajar, ya, ada imsak beberapa menit, berhenti, nanti kita menahan untuk tidak itu. Tetapi setelah duhur kesini, semua orang mengelola. Nah, istilah orang Jawa Barat, ibu-ibu itu olah, mengolah. Mengolah makanan, bapak-bapak, ya, sambil jalan ada sayuran, ada daging dibelinya, nanti mau bikin tumis, mau bikin apa, dikelola, ya, ada manisannya, yang manis-manisnya, dikelola, dan semua orang menunggu, dan saat penungguan itulah saat yang paling bahagia, yang kata Allah, lisoimi lahu perhatani, bagi yang berpuasa itu dua kebahagiaan. Saat menunggu berbuka puasa itu kebahagiaan yang luar biasa itu. Satu, dan nanti saat bertemu, saat liko dengan Allah, dengan Rabb. Luar biasa. Kalau kita betapa nikmatnya dengan makhluknya, istri kita makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Kalau kita betapa nikmat dengan air yang dijadikan sirup saat berbuka puasa, dengan kurma
dengan buah-buahan betapa nikmatnya. Itu adalah ciptaannya. Ya, kita bertemu dengan ciptaan Allah saja sudah bahagia. Bagaimana saat kita bertemu dengan sang penciptanya? Apakah itu sesuatu yang lebih bahagia? Ada yang mengatakan bergetarnya itu sampai ke bulu-bulu katanya. Saking nikmatnya saat bertemunya. Tuh salah satunya. Nah, kenapa dikelola ini dengan puasa ini menjadi mudah? Ya, memang pengelolaan arahnya untuk menciptakan kemudahan. Ya. Kemudahan bukan hanya tadi pada real waktunya, ya. Bukan hanya kemudahan tadi saat tadi melaksanakan, tetapi kemudahan setelahnya. Ada orang yang mudah, ya, mencuri misalkan, korupsi, berzina mudah, tetapi hidup ke depannya tidak mudah. Kan tidak? Ada orang yang pelin-pelan, sepertinya enak hidup bagaimana dirinya sendiri, tidak jelas apakah dia posisinya pada posisi yang baik atau posisinya, tetapi dia di tengah-tengah, ya, kata orang dijegangkan, ya, berdiri di atas dua perahu, tidak jelas, hati-hati, kesananya hidup tidak akan mudah. Ada orang yang, oh, ngapain orang nanam, mendingan saya bermain saja enak, nikmati, mumpung masih muda, ya, tetapi hidup Anda ke depan tidak akan lebih mudah. Maka kemudahan itu adalah sesuatu kebutuhan. Ya, bagaimana kita bisa mencapainya, kita bisa memenuhinya. Ya, jadi pentingnya pengelolaan, kelola waktunya. Karena kalau Anda tidak mengelola waktu, anak-anak muda, itu tidak mudah hidup ke depan kalau Anda tidak bisa mengelola waktu hari ini. Ya. Hanya berpikir, misalkan karena tidak mengelola waktu, karena tidak mau belajar, berpikir bahwa sumber kesejahteraan itu dapat bekerja dari orang saja. Sehingga saat di PHK akibat pandemi hari ini, semua angkat tangan. Coba kalau dijejali dari awal bahwa sumber sejahtera bisa dari bekerja. Sumber sejahtera bisa dari menanam, berdagang. Ya, sehingga kalau nanti ada situasi-situasi tertentu, orang berdagang juga misalkan karena genting, ya, menanam sendiri. Bisa dimakan sendiri, beternak sendiri, ikannya dimakan sendiri. Ya, ayamnya disembeli sendiri. Sehingga tidak jadi pakem. Kan tidak? Penting di situ. Nah. Ya, saat orang berhenti sekolah, semua anak-anak berhenti belajar. Kenapa? Karena tidak biasa mengajar. Dan tidak ada agenda untuk mengajar anak-anaknya sehingga tidak butuh ilmu. Seharusnya ilmu-ilmu dasar itu bisa diberikan oleh setiap orang tuanya. Apa yang harus diberikan secara mendasar? Tulis, baca, ngitung sebetulnya itu harus sudah dapat dari rumah, dari ayahnya, dari ibunya. Baru nanti kekurangan yang lainnya di lembaga, di sekolah, di pesantren. Ini semua dijejalkan. Ya, dipercayakan ke sekolah. Kalau sekolahnya lagi libur begini semua angkat tangan. Kita tidak butuh tidak? Kita anak-anak yang bodoh. Enggak ada yang butuh anak-anak yang bodoh itu. Ya. Nah, oleh karena itu, jangan lupa bahwa puasa ini adalah pengelolaan. Sehingga tema yang saya bawa puasa menuju kompetisi global itu kenapa bisa berdaya saing, kenapa bisa berkompetisi? Karena kita mengelola, kita menggarap, kita bekerja yang terukur pekerjaannya, yang dalam ruang lingkup bapak-bapak. Kalau bapak-bapak yang di daerah, belajarlah bertani, belajarlah berternak. Hari ini semua orang butuh itu. Apalagi dalam masalah peternakan, kita lemah. Daging sapi kita mengimpor. Perusahaan ayam besar itu punyanya punya orang luar. Besar sekali nih pasarnya itu kalau mau. Tetapi semua berpikir, jarang sekali ada yang mau memanfaatkan, mau mengelola alamnya. Ya. Lebih dekat semua cari pekerjaan.
sehingga sibuk semua. Ya, saat di PHK saat ini terjadi, semua ingin bekerja, jadi PNS semua, jadi ASN semua. Bagus kalau sanugara ini jadi PSN semua. Lalu siapa yang jadi rakyatnya? Paham tidak? Nih, nah ini juga masih banyak ruang-ruang yang kosong, bapak-bapak, sebetulnya ya. Ruang-ruang yang kosong yang belum kita isi. Nah, maka dari itu belajarlah mengelola dari yang kecil ya. Kemudian apa? Naik-naik bertahap-bertahap. Puasa itu adalah pengelolaan. Bagaimana kangkung yang hijau diolah itu luar biasa nanti saat berbuka. Bagaimana air gula diolah dengan apa pewarna nanti disajikan. Ya. Jadi yang mahal itu apanya? Pengelolaannya. Ayam dibulen pakai terigu, ya disebutnya fried chicken pakai bahasa Inggris, kentang yang biasa ditanam, diiris-iris, disebutnya apa? Apa? Eh? Apa namanya? Eh? Apa namanya? Kurang keras tadi. Apa? Kentang goreng, ya, yang diiris-iris itu. Itu ada namanya, potatoes namanya, itu namanya kentang. Disatukan harganya 100.000. Kok mahal ya? Coba kalau bapak beli ayamnya sendiri, apalagi ayamnya bisa menyembelih, terigunya beli, digoreng, nanti kentangnya diiris, sajikan. Jadi yang mahal itu pelayanan, pengelolaan. Kenapa air mineral yang di minimarket lebih mahal daripada yang di pasar? Merknya sama, apanya sama, kenapa orang masih mau beli? Karena di situ ada pengelolaan. Kalau anak-anak kita daripada jajan ke warung, maunya kemana? Ke minimarket, ke warung kecil? Pasti ke minimarket. Penataannya disimpannya rapi. Orang yang menunggunya berseragam, ya, tahu tidak, belinya lebih lama. Kalau ada beli yang 20 orang mesti ngantri, karena semua harus masuk barcode. Barcode itu untuk pengelolaan, untuk menghitung nanti, kalau warung manual, nanti ngopnangnya itu susah. Nanti dia pasti beli barang yang sudah dibeli, beli lagi. Dan barang yang harus dibeli, dia tidak beli. Tetapi dengan pengelolaan sistem pembukuan dan komputerisasi itu akan ketahuan apa yang sudah habis tinggal dipencet dan itu muncul warna merah. Ini air mineral sudah kosong, tinggal sekian lagi. Cepat isi, ini gula, ini minyak sudah kosong. Dan orang rela mengantri dengan pengelolaan tadi. Dan tidak ngambek orang itu. Kenapa? Karena dikelola saat mengantri pun bagaimana suasana diciptakan untuk sejuk. Dipasanglah air conditioner AC. Tidak kurang dari 14 PK. Hampir 14 ribu watt AC yang dipasang di situ. Dinyalakannya lampu neon yang 20 watt. Kali rata-rata satu toko minimarket 80 lampu. 20 kali 80 sudah 1.600 watt. Dan itu harus dibayar dan itu berbiaya. Siapa yang harus membayarnya? Perusahaankah atau konsumen? Konsumen. Maka kenapa harganya warung biasa menjual sekian, minimarket bisa menjual 30% dari harga warung biasa lebihnya. Harus bayar karyawan disip sampai tanggal berapa. Ini menjual pengelolaan. Paham tidak? Itu contoh pengelolaan. Nah, sekarang kita tarik gitu dari sisi bisnis. Hidup kita itu sudah berapa tahun, dikelolanya apa saja, hasilnya apa saja. Buktinya orang berpikir dulu, katanya kalau jualan mahal, harganya tidak akan ada yang beli. Rumus itu batal, sekarang bapak-bapak orang pasar itu batal.
Contohnya minimarket pendatang baru, belum lama, tapi bisa mengalahkan omsetnya yang di pasar. Dan harganya bukan menyaingi ke bawah. Kalau di pasar kan saling menjatuhkan harga itu, ya. Sampai modal pun sudah dijual tidak apa-apa. Yang penting kesohor, biarpun tekor istilahnya ya. Yang penting kesohor biarpun tekor. Dan tahu tidak, minimarket itu tidak pernah rugi. Kenapa? Karena dia warung yang tidak ngutangin sama orang. Tapi warung-warung kecil, warung-warung di pasar, pinjam dulu. Macet, lupalah, apalah. Minimarket tidak pernah. Sudah harganya dijual lebih mahal dari warung biasa. Dia tidak ngutangin ke konsumennya. Dan dia laku, bapak-bapak. Suka ataupun tidak, itulah konsep. Suka ataupun tidak, itulah kekuatan program. Bisa mempengaruhi anak bapak-bapak. Tidak mau membeli ke warung sampingnya yang lebih murah. Karena di situ ada gengsi. Paham tidak? Mahal konsep itu bapak-bapak. Nah, puasa itu adalah mengajarkan konsep, mengajarkan pengelolaan. Bagaimana semua dikelola, ditata sedemikian rupa menjadi maju dan berkembang. Tahu tidak? Minimarket masih barang-barang kecil. Ya, ini sebagai contoh. Sekarang bahan-bahan bangunan pun sudah dibentukkan seperti toserba-toserba begitu. Orang bisa memilih apapun merek di situ, dipajangkan luas-luas. Dan itu harganya tidak tanggung-tanggung. Saya salah satu contoh beli stop kontak ya. Ya, di Bandung, di Bancoy salah satu toko harganya 21.000. Salah satu, dan toko itu paling terkenal. Kalau butuh alat-alat listrik, pergi ke toko itu di Bancoy. Harganya 21.000. Di apa toserba bangunan saya mendapatinya merek yang sama 35.000. Wah, orang 21.000 saja sudah punya untung, ini dijual 35.000. Kira-kira ada yang beli enggak ya? Saya duduk beberapa saat menunggu, barangkali ada konsumen, ternyata ada yang ngambil. Saya samperin, "Pak, kenapa tidak beli di Bancai, Pak? Harga ini di Bancai 21.000. Bapak bisa menghemat berapa kalau 35.000 dikurangi 21.000? Hah? 14.000. Bapak bisa menghemat 14.000. Saya tahu," katanya. "Cuman kalau di Bancai, saya parkirnya di mana? Susah parkirnya, saya tidak punya supir." Ya. Terus masuk ke tokonya panas. Kalau kesini kan pakai AC. Udahlah, nggak apa-apa, duit 14.000. Mobil saya juga enak parkirnya, di sini ada food court-nya. Mau nasi goreng ada, mau soto Lamongan ada. Jadi konsepnya seperti itu. Saya tidak bapak-bapak. Kalah ya. Sama air mineralnya, sama yang dijualnya, tetapi satu beda konsepnya. Nah, ini harus jadi apa, perbandingan ya. Sama punya anaknya, sama umurnya, sama dulu hartanya sebegitu ya, malah dia lebih banyak dari yang ini. Tapi kenapa setelah usia yang ke-40-50 yang dia tadinya dulu melimpah sekarang menjadi kere? Dan ini yang anak yang biasa-biasa berkembang menjadi berkemajuan. Ini ada apa di belakang? Oh, yang ini hanya menikmati saja hasil orang tuanya. Dia tidak tahu apa-apa, dia jajan saja, tidak mengerti bagaimana orang tua mendapatkan itu. Sementara yang ini mereka mau belajar meniti dan merintis. Jadi yang mahal itu adalah manusianya yang berkemampuan, manusianya yang berpengetahuan. Karena itu, ya ini yang disebut apa kekurangannya Indonesia? Tidak bagaimana kayanya Indonesia. Negara bahari, negara di mana di situ mineral segala ada. Batu bara, emas ada. Tumbuhan pun ada.
dimanapun kita menanam itu akan tumbuh, termasuk korma ditanam di kita pun tumbuh. Tetapi tidak siap tumbuhan kita bisa tumbuh di Arab. Bagaimana kurang kayanya Indonesia, tetapi tidak menunjukkan kesejahteraannya. Jadi sejahtera itu lebih kepada konsepnya. Yang kaya belum tentu sejahtera. Ya. Yang biasa-biasa belum tentu juga miskin. Mungkin dia sedang berproses. Nah itu. Ya. Coba kalah dengan Jepang. Mengkonsumsi ikannya itu tinggi. Padahal lautnya tidak seluas laut Indonesia. Kita luas lautnya. Saking luasnya, kita pun tidak bisa mengelolanya. SDM-nya lemah. Akhirnya banyak negara-negara tetangga, ya, pelayan-pelayan dari negara tetangga mencuri ikan kita. Dan kita hanya bisa menonton. Paham ya? Jadi, ya, bagaimana gunungnya hijau? Tumbuhannya apa? Ternyata yang lemah itu adalah SDM-nya, sumber daya manusia. Ya, ini memanai puasa supaya nanti kita sebagai kaum muslimin yang dilatih itu siap untuk berkompetisi. Ayo, ya, tadi orang punya konsep, ya kita pun punya konsep. Bismillah, ya. Nah, konsepnya bisa dijalankan, kemudian maknai, benar tidak? Ya. Hari sekarang dagang dalil mah sudah, ah, Google juga dagang dalil sekarang. Ya, cara sholat mayit sekarang nggak usah nanyain sama ustad. Cara sholat mayit pencet di Google, rokat pertama baca fatihah, rokat kedua langsung tata cara, ya hadis-hadis mengenai puasa pijit, langsung keluar. Gitu. Ya. Cuman kalau Google ditanya, Google, aku ingin anakku jadi soleh, bagaimana caranya? Nah, itu baru dia ngerti. Google, aku ingin tanahku yang 100 tumbak bisa menghasilkan yang banyak. Nah, itu dia nggak bisa ngejawab pasti. Kalau ditanya benih, tanya apa? Mudah. Ya. Jadi, belajarlah menjadi pelaku besar ataupun kecil, paham tidak? Karena setiap pelaku itu, pelaku-pelaku itulah, pekerja-pekerja itulah yang akan menghasilkan, ya. Kata Allah, apa? Ya, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Siapa orang yang ingin kehidupan dunia, ya, keindahannya, silakan. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan bayar sesuai dengan pekerjaannya. Jadi kita itu hanya mendapatkan apa yang kita kerjakan, bukan mendapatkan apa yang kita inginkan. Inginnya sejahtera, tetapi kita tidak menanam, tidak bekerja, tidak menabung, tidak belajar, tidak jadi itu barang. Ya. Meskipun dipaksa keinginannya itu main melulu, tetapi dia dipaksa oleh orang tuanya, belajar kamu. Karena anak-anak itu kalau ditanya lebih senang bermain, lebih senang belajar, pasti normalnya lebih senang tetapi orang tuanya menggiringnya, nak kamu, ya aku main dulu, jangan nak, belajar dulu nak. Nah, ayo kita belajar menanam. Nah, maka anak itu meskipun terpaksa, dia akan punya ilmu dan dia akan punya tanaman. Karena hasil dari perbuatan ini harus diperhatikan. Ya. Nanti juga orang masuk ke surga itu dengan perbuatan. Kata Allah, ya, udhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kalau ada perbuatannya, ngimpi mau masuk surga, berjamaah saja tidak. Ngimpi, mau masuk surga, jangan masuk surga. Mau pohon petai juga, menanam tidak, apa kalau bukan melamun. Ya. Mau pohon jengkol juga, apa menanam tidak, kalau bukan melamun, hayalah. Oleh karena itu,
bekerja dan bekerja, amal, 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 amal. Walladina amanu wa amilus solihat. Nah, tentu tadi karena ini perbuatan, karena ini pekerjaan, ya, kita harus mencari apa? Mencari kemudahan, ya. Contoh, kalau bapak-bapak tidak mudah mengendarai motor, bisa tidak? Kira-kira hari ini numpang ke teman tidak ada, ojek tidak ada, hari ini kesini bisa tidak? Kalau tidak mudah menaiki motor, dan proses mudah naik motor itu dengan apa dulu? Ada tidak orang yang langsung beli motor kemudian wah lancar begitu saja? Ada tidak? Semua melalui proses, semua melalui latihan. Nah, semua melalui pengelolaan. Bagaimana mencapai kemudahan itu? Kelolalah waktunya, kelolalah dirinya, kelolalah keluarganya, kelolalah hartanya. Kelola apa yang Allah berikan kepada kita. Baru, ya, nanti tinggal tunggu tanggal mainnya, nanti tinggal tunggu hasilnya. Kalau sudah menanam, ya sudah. Boleh berharap, berdoalah kepada Allah. Sesudah menanam, ya Allah, tumbuh suburkan tanaman yang aku tanam ini, agar aku bisa lebih bermakna dan aku bisa menjadi mujaki, aku bisa lebih bersyukur kepadamu, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami keturunan dari domba-domba ini yang banyak yang sehat. Boleh berdoa. Coba tidak menanam, kemudian berdoa, ya Allah, lebatkanlah pohon jengkol itu. Pohon jengkol siapa? Masa Allah mengijabahnya? Ya, ya Allah, solehkanlah anak kami. Diajak berjamaah saja tidak. Kata Allah, bagaimana kamu minta soleh? Ya, jangan lupa berdoa, jangan lupa berdoa. Setelah bekerja, baru jangan lupa berdoa. Kalau berdoa terus, ya Allah, berikanlah aku makanan, ya Allah. Memangnya Bani Israel, dulu Bani Israel ya ke Nabi Musa. Sekarang Nabi Musanya sudah tidak ada. Kita mau minta ke siapa? Ya, tapi bekerjalah, ya, ya, latihlah, ya Allah, bantu aku. Aku berat untuk melaksanakan menabung ini. Tapi aku akan memaksakan, ya Allah, bantulah aku. Agar aku mudah melakukan menabung ini. Ya Allah, bantulah aku untuk bangun malam. Aku paling dapat 2 rakaat, 3 rakaat juga tidak selesai. Bantulah aku untuk istiqomah, ya Allah. Disitulah kita meminta kepada Allah. Paham tidak? Ini, ya. Jadi intinya, ya, kalau begitu, mudah itu kebutuhan bukan? Kebutuhan. Jadi kalau butuh, jangan pernah berhenti untuk usaha. Seperti beras, butuh tidak? Hari ini tidak dapat beras, besok mau cari lagi? Pasti. Besoknya lagi tidak dapat beras, masih usaha lagi? Sampai kapan itu usaha? Sampai kapan? Sampai mati tidak akan pernah berhenti, kecuali mati yang akan memberhentikannya. Baru itu, kalau sudah 2 hari masih tidak dapat beras, kemudian menyerah. Ya, sudahlah, ini mungkin takdir saya diam saja. Itu namanya tidak sehat, tidak baik. Berusahalah sekuat tenaga. Itu namanya usaha. Nah, jadi sekali lagi, hubungannya dengan kemarin, pentarisir apa kebaikan yang masih kita sulit. Nah, itu usaha. Supaya menjadi mudah. Kalau sudah mudah, enak. Nah, pakai motor 150cc, naik, punya duit sedikit, motor yang 250cc, enak mana? 150 dengan 250, enak mana motor? 250 lebih enak. Paham tidak? 250 naik 500. Wah, kayak BMW, ya, kayak punyanya Amerika, itu lebih nikmat, bem, bem. Jadi
Sekali ngegas sedikit saja itu tenaganya itu mumpuni. Teng. Kalau yang 100 cc itu. Jadi suara sudah di langit tapi barangnya masih di sini. Beda yang 500 cc, bem, cet, udah nggak kesusul sama motor yang 100-100 cc begitu. Ya, jadi yang 100 cc itu suaranya saja garang, wow. Karena memang rata-rata orang tidak punya itu bikin knalpotnya yang gandeng. Ya. Karena orang-orang yang berpendidikan nggak mau, kupingnya sayang. Nah, itu orang-orang yang tidak punya apa pengetahuan, kemampuan, biasanya suaranya besar, bum, 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 bum. Gitu, Pak. Diajak lari sedikit dengan yang 250 cc, cet, sudah lewat. Jadi tong kosong nyaring bunyinya, ya. Kalau itu tong kosong, kalau tong berisi kan enggak, pup, pup, bunyinya. Ya, karena itu tadi, nah, jadi kebutuhan kembali. Pentarisir, bapak-bapak, bikinlah menjadi mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini kita tamatkan sesi ya, tujuan puasa yang kesatu adalah mencapai kemudahan. Bagaimana bisa mencapai kemudahan? Kalau tanpa adanya pelatihan. Kalau tanpa adanya pengelolaan. Puasa itu adalah pengelolaan, puasa itu adalah pelatihan dan pendidikan. Sesuatu yang kita tidak biasa, dibiasakan, insya Allah kita akan biasa. Ya, apa nih? Ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan yang masuk, Pak. Pola itu cara, ya. Pola itu petunjuk, betul? Ya. Pola itu gambar. Kalau bapak-bapak mau bikin baju apapun harus pakai apa? Pola. Nanti mengikuti pola. Nah, polanya apa? Caranya apa? Nah, Al-Quran ini dan apa yang sedang kita lakukan ini adalah pola-pola, adalah cara-cara untuk tadi memajukan untuk mensukseskan. Tinggal bagaimana respon kita. Pola sudah ada, kain sudah ada. Kita jangan keluar dari pola. Polanya sudah ada. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi polanya. Al-Quran itu pola. Al-Quran itu metode. Nah, coba, ya, jangan dulu a priori, ya, karena ada beberapa yang misalkan a priori, wah ini kan di zaman Nabi nih suksesnya, iya, kalian bisa ngebangun hari ini juga, itu belajar dari yang sebelumnya, jangan dianggap yang sebelumnya itu tidak berpengetahuan, kalian punya ilmu hari ini karena mendapatkan ilmu dari yang sebelumnya, maka tetap hidup ini ada kaitan dari awal sampai akhir. Kenapa ada kita? Ada Nabi Adam. Sederhana saja. Kenapa ada kita? Ada Nabi Adam. Coba dulu kalau tidak ada Nabi Adam. Ya, maka tadi polanya seperti apa untuk maju itu? Polanya adalah pola yang dibimbing oleh Allah kepada Nabi Yuna dan para sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu polanya, step-step. Itu dah. Ya. Terus. Ini pertanyaan dari Karma Al-Hidayah. Mohon pencerahan A mengenai pengelolaan dalam membangun usaha baru antara proses produksi dan pemasaran. Seringkali jadi beban ketika melakukan proses produksi barang kita tidak bisa dipasarkan. Seringkali barang itu
terus ya. Tidak bisa dipasarkan. Nah, pengelolaan ada yang bersifat detil, ya, detil sekali. Ada pengelolaan yang bersifat mendasar. Tentu kalau bagaimana detilnya itu adalah akan sesuai dengan tadi apa percobaan-percobaan yang setiap orang lakukan. Tetapi kan kita di sini bicara dulu prinsipnya, ya. Ya, bicara dulu prinsipnya. Contohnya begini. Karena kita susah untuk tadi mendapatkan beras, ya, dalam satu hari, apakah besoknya kita akan berhenti atau terus akan mencari? Ya. Kenapa? Karena beras itu adalah kebutuhan. Apakah karena susah sekarang saat pandemi, kemudian semua orang tidak boleh berusaha? Tidak, semua orang mencari celah. Bagaimana nih cara dagang? Ya. Yang penting tadi, semangat untuk memenuhi kebutuhannya jangan hilang. Paham? Adapun nanti teknis detailnya mau dagang comro, mau dagang cenol, mau dagang apa, itu adalah untuk detailnya. Nanti dari comro tidak berhasil, dagang lagi cendol tidak berhasil, yang berhasil malah dagang kangkung. Itu proses. Paham tidak? Ya, jangan pernah berhenti usahanya. Oke. Tuh. Ya. Lanjut. Selanjutnya nih, pertanyaan dari Saiful Hadi. Siapa yang harus jadi pelatih bagi umat hari ini? Siapa yang harus menjadi pelatih umat bagi hari ini? Ya, tentu masa saya harus saya enggak bisa begitu. Ya, silakan saja yang bertanya cari siapa kira-kira pelatih yang dipercaya. Itu kayak pelatih sepak bola nasional, pemerintah mengambil dari Brazil. Wah, wow, ternyata kalah terus. Ya. Diteruskan apa diganti? Ah, diganti nih pelatih. Jadi tidak ada salah pemain, yang salah itu adalah betul tidak? Yang salah itu pelatih secara umum. Tidak ada salah anak, yang salah itu siapa? Orang tua. Nah, baru ada salah anak, orang tuanya yang sudah lurus, baru ada salah pemain, ini pelatih sudah memberikan instruksi dan arahan, tetapi yang dilatihnya ngeyel misalkan, tetapi yang dilatihnya keluar dari instruksinya, baru itu kesalahan pemain, ya. Jadi kalau menanyakan dari siapa, ya siapa saja, ya, karena tidak dialamati, yang penting ada tidak kemampuannya, ada tidak apa volanya pelatih itu, ada tidak SDM-nya, ya, gampang. Jadi jangan nanyain siapa, kalau siapa nanti Agus atau Ahmad atau siapa gitu, tidak ada nama lah, jadi ngomong sifat saja siapa yang mampu, ya. Lanjut. Selanjutnya ini dari Pak Tatang Kurnadi, Kusnadi. Pertanyaan jemaah Cipantu, apa yang menjadi dasar bahwa para sahabat sangat mengharapkan bahwa seluruh bulan dijadikan bulan Ramadan? Apakah karena pelaksanaan puasanya atau nilai puasanya itu sendiri? Apa? Apakah karena pelaksanaan puasanya atau nilai puasanya itu sendiri? Nah, saat-saat yang paling indah itu saat sudah belajar, saat lagi di posma kalau dulu di sekolah. Pernah dulu di posma tidak? Mengenal posma tidak? Di Plonco, ya. Pernah bapak-bapak tahu di Plonco? Eh? Di Plonco, di posma. Eh? Iya, apalagi ya bahasanya. Di ospek bahasanya. Seneng tidak? Sudah dari SD, mau masuk SMP, suruh sama gurunya bawa kacang kedelai, pakai topi, macam-macam. Itu saat-saat yang indah. Nah, kalau sudah belajarnya apa? Itu saat yang paling Korea males. Kenapa Ramadan tadi diinginkan oleh para sahabat menjadi semua bulan Ramadan? Orang semua enak bulan Ramadan. Semua menunggu apa? Yang paling pertama, adzan maghrib, adzan subuh. Adzan maghrib pasti. Kalau adzan subuh, wih, itu udah ada. Nanti kan masjid ini belum katanya.
Ya, semua orang menunggu saat-saat berbuka, ya. Itu indah, apalagi bukanya dikasih pincuk padang. Waduh, itu luar biasa ya. Pincuk padang panas-panas. Waduh. Nikmat sekali. Ya. Tapi bukan hanya itu. Tadi di zaman Nabi juga kedekatan Nabi dengan para sahabatnya bayangkan selama 10 hari terakhir. Dan sebulan penuh dengan Nabi, merapat. Nabi memberikan pembinaan. Nabi memberikan spirit. Itu adalah hari-hari yang indah. Karena setiap orang yang dibina oleh Nabi menjadi memiliki semangat. Memiliki daya juang. Saya setelah ini akan bergerak. Saya setelah ini akan mencapai target ini. Itulah adalah hari yang luar biasa. Coba kalau tidak ada semangat itu. Ya, hidup apa adanya saja sudahlah. Sudah tua lagi, sudah susah, sudah bangkrut lagi usahanya. Ya, akhirnya mencari apa? Mencari tambang untuk gantung diri. Akhirnya kalau begitu. Tetapi kalau hidup penuh semangat, sudah tua, saya tinggal berapa tahun lagi? Akan saya habiskan. Ya, ini untuk dekat, untuk berarti bagi anak-anak saya, bagi ibadah saya, bagi apa saya. Yang masih muda, mumpung saya masih muda, saya targetkan 25 tahun. Saya menikah itu sudah punya rumah. Saya menikah itu sudah punya mobil. Aduh, luar biasa. Daripada saya sekarang banyak main game, saya lebih baik berpikir bagaimana cara menghasilkan uang. 25 tahun saya nikah. 27 saya tamah istri satu lagi. Jadi umur 30 tahun istri saya 4. Itu luar biasa, jarang anak-anak muda. Mana anak-anak hari ini? Acung anak-anak yang di bawah 15 tahun. Ya. Yang di bawah 20 tahun, acung tangannya. Yang di bawah 20 tahun. Nah, kalian berpikirlah seperti itu ya. Di bawah 20 tahun. Kalau 15, 30 punya istri 4. Wah, luar biasa itu. Hebat itu. Ada tidak cita-cita itu? Misalkan, ini ibu-ibu jangan ngambek nih. Ya, ini hanya untuk memberi semangat spirit ya. Semangatnya besar, spiritnya besar, tapi pekerjaannya tidak besar. Berhasil tidak? Tidak. Orang yang biasa-biasa saja, tetapi pekerjaannya besar. Ya, saya akan punya istri 4, saya akan punya istri 4. Ya, satu juga susah. Tapi yang diam-diam gitu. Ngelayat, wah tahu-tahu 4 istri. Ternyata pekerjaannya besar. Jadi kalau dia duduk itu melihat-lihat saja perempuan. Contohnya, oke. Okay. Chris. Lanjut. Ini dari Ahmad Sahrul. Bagaimana mengelola kebutuhan supaya tidak kalah oleh keinginan? Bagaimana mengelola kebutuhan supaya... Nah, kalau kebutuhan itu tidak bisa ditahan, Pak. Ya, kebutuhan itu tidak bisa ditahan. Kebutuhan itu tidak ada lain, harus dipenuhi. Beras, bisa ditahan sebulan tidak makan beras? Tidak bisa. Ya, beras itu sudah jadi makanan pokoknya kita, kebutuhan. Diganti sebulan. Kuleput misalkan. Kuat tidak? Pasti bapak-bapak hari ke-1 mungkin kuat, ke-3, wah saya sudah tidak hari tidak makan katanya. Padahal setiap hari makan le. Karena nasi sudah menjadi kebutuhan. Nah, kalau tidak membeli es krim, 1 bulan, kuat tidak? Kuat. Dan kalau kita tidak membeli es krim, akan terjadi sesuatu? Tidak. Jadi keinginan itu bisa ditahan dan harus ditahan keinginan itu. Kalau belum tadi cukup untuk memenuhinya. Tetapi kalau kebutuhan tidak bisa ditahan. Paham tidak? Nah, itu. Jadi oleh karena itu ya, kalau kebutuhan penuhi cepat, usaha, jangan pernah berhenti untuk memenuhi kebutuhan. Tuhan, kalau ada keinginan, waduh, saya baru beli motor Honda Beat, kemarin ada motor lagi PCX baru. Aduh, saya ingin sekali beli
Ada ini sudah butuh PCX itu atau sama saja dengan Honda Beat? Sama saja dengan Honda Beat, ya. Kecuali kalau nanti sudah melimpah silakan. Beli yang 200 juta pun tidak apa-apa. Tetapi kalau belum cukup, belum memadai, tahan keinginan itu. Itulah orang-orang mukmin, itulah orang-orang beriman. Lanjut. Dari Pani Indramulun. Assalamualaikum, A. Bagaimana cara memahami karakter anak agar kita bisa mengarahkan dengan baik dan tepat? Memahami karakter anak itu, ya, kembali kepada kala innal insana layatgo. Secara umum manusia itu berwatak apa? Togo itu apa? Hah? Rese togo itu. Togo itu apa? Susah. Nah, secara umum manusia itu memiliki karakter watak susah diatur. Anak juga begitu. Betul tidak? Nah, pentingnya, tapi ini kan ngomong susah, bukan tidak bisa. Beda, bedakan dulu bapak-bapak. Ada susah, ada tidak bisa. Jadi susah, kalau susah masih ada celah, masih ada jalan. Kalau sudah tidak bisa, ya sudah tidak bisa. Nah, usaha itu untuk menembus kesusahan. Usaha itu untuk menembus kesulitan. Yang tadinya susah, bagaimana diusahakan? Akhirnya menjadi mudah. Bagaimana anak ini dibentuk? Ya. Coba, kalau anak-anak seperti itu, suruh mendengarkan begini, pasti ngeyel. Tuh, lihat kan, tuh, ketawa-ketawa. Paham tidak? Ya, karena juga mereka pada dunianya belum bisa memahami. Nah, ini peran orang tua sangat membantu. Nah, ayah mau kalau ada orang yang lagi memberikan ilmu, ceramah, kamu dengarkan, barangkali kamu bisa. Atau kalau enggak bercanda, ngantuk misalkan ini kan. Tuh. Nah, karena memang usianya. Ini salah satu. Bagaimana orang tuanya? Nah, nanti kamu supaya tidak ngantuk, bobo dulu nanti siangnya, ya. Ya, jadi ngurus anak itu harus sebesar-besarnya didasari dengan rasa tanggung jawab dan bantu kesulitannya. Tidak boleh anak tidur kemudian bangunkan, datang adzan, nah, bangun. Terus dimarahin, tidak boleh. Orang yang sedang tidur tidak boleh dimarahin. Biarkan lewat dulu tidurnya, gak apa-apa. Masih kecil. Nah, nanti setelah dia sadar, ajak, nak, kamu tidur itu seperti itu tidak baik. Allah memanggilmu, nak. Ya, kalau saat datang adzan, panggillah. Kamu mau apa, nak? Saya, ayah, saya mau gim. Nah, gim itu adalah dasar-dasarnya ciptaan Allah, plastiknya, televisinya ciptaan Allah. Tidak ada orang yang bisa menciptakan plastik, nak. Tidak ada orang yang bisa menciptakan logam. Mereka hanya bisa mencampur, nak. Kalau anak mau itu, dekatlah kepada Allah. Nanti kamu jadi punya pabrik game. Gitu. Tahu tidak? Nah, ini cara-cara memahami karakter anak, ya. Jadi orang mah, kalau di kita mah didahulukan, marah. Ya, padahal anak itu kesulitan. Kasih marah 2 jam juga, ayah sudah selesai marahnya. Terus ngapa? Itu saya mau cari layangan yang putus. Sila, ya. Itu coba anak-anak hari ini. Kamu yang ngentuk, kamu bisa mengikuti materi ini tidak? Hah? Bisa? Hah? Apa yang kamu pahami dari materi ini? Berapa tahun usia? Hah? 16? Hah? 13. Yang keras? 13. Ngantuk tidak? Tadi tidur jam berapa? Jam 2. Sampai jam 4 tidur. Sekarang masih ngantuk lagi. Nanti setelah ini mau bobo apa mau apa?
mau sholat. Apa-apa. Ya, bismillah. Oke, lanjut. Ada yang tanya mencantanya di sini enggak? Nah. Tadi A mengatakan yang mahal dalam hidup itu adalah salah satunya adalah konsepnya. Pertanyaannya adalah dari mana kita mendapatkan konsep? Ya, tadi kan sudah disampaikan. Al-Qur'an ini konsep. Hidayah itu konsep. Petunjuk itu konsep. Ya, dari mana kita mendapatkan konsepnya? Ya, dari Tuhan, Sang Pencipta. Lebih akurat. Ya. Sekarang begini. Ini saya punya cerita dari almarhum. Bebek timur, dari timur, bebek dari selatan, barat, dan utara, semua berkumpul bebek itu. Dia bermusyawarah mencari konsep bagaimana caranya supaya kita itu tidak makan dan tidak masuk ke sawah yang dienrin. Ya, anak-anak hari ini tahu dienrin? Diracun, ya, diracun. Diracun karena banyak hama di sawah itu, dikasih racun sama petani itu untuk membunuh hamanya. Nah, kenapa? Karena kalau kita sebagai bebek masuk ke sawah yang sudah diracun, sudah mati kita, kata bebek. Semua berpendapat, semua berasumsi, semua membuat teori, semua membuat pola, konsep. Konsepnya harus begini, begini, begini. Pertanyaannya, pintar mana, kata beliau, dengan anak angonnya, dengan tadi orang yang apa memeliharanya untuk keselamatan bebek. Apakah bebek lebih tahu keselamatan bagi dirinya atau yang mengurusnya? Pasti jawabannya apa? Pengurusnya yang lebih tahu untuk keselamatan bebek. Kita itu makhluk ciptaan Allah. Ya, lebih tahu mana untuk keselamatan kita? Kita dengan Allah, meskipun kita diberi akal. Tentu lebih tahu Allah. Jangankan sama Allah. Bapak-bapak tahu mobil. Bapak-bapak tahu pesawat. Bagaimana membawa ratusan ton bisa terbang? Besi sebegitu. Bobotnya berapa dengan sayap itu? Bapak-bapak kalau mengukur besinya berapa, ukurannya berapa dalam, kok bisa kuat ya besi itu? Mobil hanya dengan bearing, ya, lahar orang bilang, sebegitu bisa ngangkat 20 ton, 30 ton. Kalau Bapak diterang-terangin, bisa nggak kesusul ilmunya? Diterangkan sama, kalau dulu almarhum Pak B.J. Habibie, nah, begini, Bapak-Bapak, kalau mau tahu Bapak-Bapak, kenapa pesawat bisa terbang? Karena ini gaya udara, tekanan sekian, diterangkan sama Bapak-Bapak di sini, dikasih waktu seminggu, ngerti kita nggak? Pak, sudahlah, saya itu tidak butuh itunya, saya itu butuh pesawatnya, silakan Bapak yang bikin. Pasti gitu, kata Bapak-Bapak, paham tidak? Ya, apalagi dengan ilmunya Allah. Ya, terus. Selanjutnya, dari Pebi Ramdhani, bagaimana berkompetisi dalam berwirausaha menghadapi kaum kapitalis yang mempunyai modal yang lebih besar dan menguasai semua faktor produksi? Adakah kesempatan bagi kaum modal rendah seperti saya? Nah, ya kompetisi apa, kompetisi globalnya begini, minimal ya kalau apple to apple-nya begini. Motor harus menghadapi bulldozer, ya tidak mungkin lah, ya kalau kompetisi dalam arti apa harus beradu seperti itu. Tetapi kompetisi ini bagaimana satu punya bus, satu punya motor, bagaimana berlomba bermanfaatnya, itu yang dimaksud kompetisinya. Bukan nanti motor nantang sama bus, ini bus ayo kita adukan dua barang ini. Wah, kalau begitu mah nggak bisa pasti atuh, ya kalah. Bus sama motor kalah mana? Kalau diadukan ya, kalah motor. Motor pasti ke kolong kan. Supir bus mah nggak apa-apa, tapi orang yang naik motor ya sudah babak belur, mati lagi. Ya. Nah, tetapi kalau kompetisi, oke, kamu bus, aku motor. Bagaimana kita sampai ke Jakarta dengan selamat?
Nah, orang yang pakai bus ini jalannya ugal-ugalan. Nah, hati-hati di puncak, hati-hati di Cipularang. Ya, orang yang pakai motor istiqomah, kemudian dia hati-hati. Nah, motor ini bermanfaat, bisa membawa anak istri. Itu yang mudik, kalau tidak ada pandemi, ke Jawa sampai pakai motor. Anaknya, istrinya, oh pakai tenda, pakai apa, pakai musik di sini. Dan banyak yang tidak sampai naik mobil. Ya, nyampainya ke apa? Ke rumah sakit di Purwakarta. Nah, berlombanya seperti itu. Jadi berlomba-lomba untuk kemanfaatan. Bukan nanti berlomba-lomba seperti diadukan seperti itu. Enggak apa-apa, berizki Bapak 2 juta, 3 juta. Tapi anak-anak Bapak jadi soleh. Tapi anak-anak Bapak jadi produktif. Enggak apa-apa, saya pendapatan. Lihat anak saya. Tapi anak-anak Bapak bisa ke masjid. Itu hasilnya. Kenapa? Karena kesolehan itu akan menciptakan kepercayaan di diri. Kepersolehan itu akan menciptakan ketenangan. Ya. Jadi meskipun tadi modal kecil, enggak apa-apa. Yang di bus butuh yang kecil tidak? Butuh. Yang di kereta butuh yang kecil? Butuh. Pedagang di kereta, orang kecil, orang besar? Orang kecil. Coba tidak ada orang kecil semuanya. Ya. Pabrik yang besar, berhenti. Yang mau bekerja orang kecil, orang besar? Orang kecil rata-rata. Coba kalau semua pekerjaannya berhenti, jalan tidak modalnya? Jadi yang maha itu siapanya? Kitanya sebagai manusianya. Kemudian dari Pak Ahdan, mau nanya gimana cara supaya terus istiqomah atau konsisten dalam melakukan perbuatan baik. Terkadang awal-awal selalu bersemangat, tetapi beberapa hari ke depan suka malas. Oke. Nah, kebutuhan bukan. Apakah selamanya kita makan itu semangat atau kadang-kadang datang sewaktu-waktu atau dalam seminggu, dalam sepekan, ini makan ini seperti tidak ada rasanya. Ya. Pernah sering begitu ketika makan? Nah, ini bagi yang merokok ya. Saya dulu kan merokok juga. Apakah seluruh batangan rokok dan setiap hari merokok itu nikmat tidak? Saya dulu beli rokoknya di Samsu. Ya, kalau satu bungkus sudah lempeng-lempeng semuanya. Dan saya tidak kasih itu sama orang minta. Nggak ada. Ini rokok luar biasa. Tapi pas lagi dapetan satu bungkus, petot semuanya. Kesel. Itu ketika saya zaman merokok. Pertanyaannya, orang yang kena petot merokok berarti tidak merokoknya? Terus saja ya, istiqomah dia itu. Karena sudah merasakan kebutuhan. Nah, ini kalau tadi ada semangat baru berangkat, tidak ada semangat tidak berangkat, barangkali ini masih keinginan ke masjid itu, bukan kebutuhan. Kalau lagi semangat bangun malam, kalau tidak bangun malam. Oh, ini dalam pikiran dan pandangannya masih sekedar keinginan. Bangun malam itu bukan kebutuhan. Besok kita mau nikah sama orang Jakarta. Harus berangkat jam 2 malam dan kita tidur dulu. Cok, bangunnya kebutuhan karena kita besok mau nikah sama orang Jakarta atau keinginan? Butuh atau keinginan? Karena kalau keinginan bisa ditahan. Kalau kita tidak bangun, batal acara pernikahan. Jadi di toel sebentar juga, siap jam 2 kita berangkat. Oh, karena apa? Kebutuhan. Masih ngantuk tidak? Masih. Tanyakan, enak tidur, enak bangun? Enak tidur, cuman bagaimana ini acara bisa bolai, acara bisa gagal, paham tidak? Ya. Jadi kalau tadi mau istiqomah, tadi tinggal dikembalikan. Sudah butuh belum berjamaah? Sudah butuh belum hidup sejahtera itu? Kalau sudah butuh tidak akan pernah berhenti. Lebih baik saya mati daripada berhenti. Nah itu kalau sudah butuh. Ya kira-kira demikian lah. Lagi? Banyak. Ayo. Jam berapa nih? Jam 11.10.
Ya udah, 15 menit lagi. Oke. Ini dari tantangan kuliah, ada pertanyaan dari peserta itikaf di Cikalong Wetan. Bagaimana cara mengaplikasikan apa yang kita cita-citakan supaya menjadi kenyataan? Mengaplikasikan, ya ikuti pola, ikuti petunjuk, ikuti langkahnya, ikuti programnya, menanam, bismillah. Berternak, kalau ada peluang, ada waktu, ya. Kesempatan, ambillah kesempatan. Bekerja, ambillah duit meskipun dapat 10.000, 20.000. Jangan cengeng, karena tidak akan ada 1 juta kalau tidak 10.000. Produktif lah, ya. Itu. Lanjut. Pak Yosef, saya Pulau. Assalamualaikum. Saya Deden, jamaah dari Kampung Pangkalan. Mau bertanya, kalau kita punya banyak ilmu, pengetahuan, khususnya Al-Quran, apabila tidak bisa merubah diri kita sendiri, dari hal kurang baik yang ke yang baik, apakah akan dipinta pertanggungjawaban atas ilmu yang sudah kita miliki? Terima kasih. Ya, punya ilmu tidak punya ilmu, hidup itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, nah, itu repotnya. Punya ilmu tidak punya ilmu, hidup ini akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi oleh karena itu, ya jawablah persoalan-persoalannya, laksanakan tugas-tugasnya, ya ada ilmu, ada kemampuan. Kalau nanti banyak kalau tadi banyak ilmu, wah ilmunya sudah tahu berjamaah itu bagus, tapi kemampuannya tidak dilatih, ya nggak nyambung itu, ya bagaimana ilmu itu menjadi kemampuan. Oke. Selanjutnya dari peserta itikaf di Ciawi, Tasikmalaya. Dalam konteks Ramadan, aplikasi apakah yang bisa dilakukan dalam pekerjaan untuk menyambut bulan selanjutnya? Ya kan programnya ada, ikuti program itu ya. Ada program menyangkut masalah tadi sejahteranya, ada program tadi menyangkut masalah ibadahnya ya. Jadi program-program itu dibikin untuk tadi mengcover segalanya, setahap. Malah programnya sekarang sudah ditambah program menanam, ya itu untuk menyambut nanti bulan itu, ya bulan selanjutnya, ya terus. Selanjutnya dari jamaah di Bandung, bagaimana cara mengukur kapasitas? Mengukur kapasitas, ya tentu kita akan lebih tahu ya kapasitas kita itu sudah sejauh mana, ya diukur dengan kenyataan. Diukur dengan kenyataan. Kapasitas itu kemampuan. Ya, kapasitas itu adalah ukuran. Contoh, sudah mampu belum bisa kita mencapai sejahtera? Nah, kalau masih belum, itulah kapasitas kita. Sudah mampu belum kita menabung? Waduh, ya makalah kang gedekeun nganjuk. Nah, itulah kapasitas kita. Nah, tentu kapasitas-kapasitas ini bisa kekurangan, kapasitas-kapasitas ini bisa berlebihan. Bagaimana yang kurangnya dengan pelatihan ini, bulan ini dilatih menjadi memiliki kapasitas, semua kapasitas yang bagus. Mengisi kapasitasnya, naikkan kapasitasnya terus. Karena kita itu adalah bahan, bisa ditempa. Kita bisa menjadi baik, kita juga bisa menjadi jahat. Karena Allah menciptakan manusia itu memberikan inspirasi jahat dan memberikan inspirasi baik, Pak Alhamaha, Pujuroha, Watak. Wah, jadi di kita itu ada bibit. Kalau kita kembangkan, kita bisa menjadi penjahat. Kalau kita kembangkan, kita bisa menjadi baik, bisa menjadi sholat. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan bibit-bibit yang baiknya. Oke. Yud. Selanjutnya dari jemaah Pager Ageng, bagaimana cara mengelola istri dan anak atau keluarga dalam menghadapi kompetisi global? Bagaimana menghadap, ya harus sejalan, anak istri itu harus bagian dari kita. Jadi bukan begini, saya itu berjuang mati-matian sampai meninggalkan anak dan istri. Nah itu bukan berjuang, itu namanya berjuang cul-culan. Ya, berjuang yang sesungguhnya, istrinya dibawa, anaknya dibawa. Rabbana hablana min azwajina. Suaminya dibawa, wadurriyatina, dan anak-anak kami
qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi orang-orang terdepan, sponsor pemimpin-pemimpin kebaikan. Harus dikelola istrinya. Diajak ngomong, dikasih ilmu, dia manusia, dia bukan pembantu, dia bukan tukang masaknya bapak-bapak. Bukan. Kebetulan saja, kalau sudah punya duit, makan bapak-bapak, cari asisten. Ya. Dihidupkan akalnya. Ya. Dikenalkan kepada Tuhannya. Itu adalah pengelolaan anak dan istri. Oke. Ada lagi? Habis. Satu dari jamaah di Bandung. Mana? Itu dari Mas Tio dari Bandung. Gimana caranya mempertahankan supaya jangan naik turun penghasilan, supaya tetap menjadi mujaki? Caranya supaya penghasilan tidak naik turun, ya. Kalau naik turun itu kayak kehidupan, kayak jalan. Itu kadang-kadang tidak bisa dihindari. Ya, paham tidak? Kalau jalan ada naik turun tidak? Belok kanan, belok kiri pasti ya. Ada sedang di atas, sedang di bawah. Nah, jadi tidak bisa. Kalau sudah siang pasti malam gitu. Ya, bagaimana caranya supaya tidak turun? Kalau pas mungkin pertanyaannya bukan itu. Bagaimana saya kalau dalam kondisi turun? Apa yang harus saya lakukan? Ya. Kalau ditahan tidak turun karena pandemi, karena epidemi, karena wabah sekarang semua juga turun. Ya. Jadi ada yang nagih ke jamaah, ya berusaha tagihannya 4 miliar. Ah, ini gimana katanya jawabnya sama yang nagih begini? Bilang aja begini. Kebetulan yang nagihnya Cinci. Namanya mobil, mau Mercy, mau mobil murah, mobil mahal, di jalan macet. Ya, kalau macet semua bisa nggak bisa jalan. Ya, namanya ekonomi itu kita bisa bayar kalau semuanya lancar. Kalau sekarang lagi macet, mah macetnya total. Jadi kapan bayarnya? Ya nunggu nanti lancar. Paham ya? Namanya mau hutang berapapun, mau gunung dijaminkan, laut dijaminkan, tetap saja. Ya, jadi seharusnya bagaimana saat kita turun, tetap kita harus tadi sabar menunggu situasi. Bagaimana kalau kita sedang berkembang, jangan lupa syukurnya. Ya. Sabar ya, nahanlah. Ini bapak-bapak, kapan nih berhenti ya? Nanti tunggu berhenti. Nanti bapak-bapak dagang channel lagi, ke pasar lagi, sambil berdoa, ya Allah. Nah, kalau itu berdoa, bukan dari perbuatan kita kan? Itu mah nggak usah bekerja dulu. Karena kan kita tidak mendatangkan corona ini, ya. Kita tinggal berdoa, ya Allah, dengan kekuasaan-Mu segeralah angkat wabah ini. Gitu. Boleh itu berdoa seperti itu, ya. Itu mungkin jawabannya. Eh, jadi saat turun kita sabar, saat maju kita bersyukur. Oke, okay, ya. Jadi bisa disimpulkan, Bapak-bapak, bahwa puasa ini adalah pengelolaan untuk menuju kemudahan. Kemudahannya itu bisa dicapai nanti setelah beberapa waktu dikelola. Ya, orang yang menanam ya 10 pohon nanti 5 tahun dia akan mudah hidupnya. Jadi, ada yang bisa dipetik hari ini, ada yang bisa dipetik hari kemudian, ada yang bisa dipetik 10 tahun kemudian. Kalau bapak-bapak mengelola anaknya dididik hari ini, insya Allah 10-20 tahun kemudian anak itu akan menyenangkan kita sebagai orang tuanya. Tetapi kalau tidak dikelola, diabaikan, dibiarkan, anak itu akan mencekik. Naudzubillahimin dari ya. Tanah juga sama begitu. Nah, jadi yang harus dikelola itu ada berapa kemarin? 4. Satu, kelola apanya? Waktunya, ya, waktu yang Allah berikan kepada kita, kelola, jangan dihambur-hamburkan. Waktu hanya Allah kasih 24 jam. 2, kelola apanya? Masih ingat? Hah? Keluarga, ya, kelola keluarganya. Supaya apa? Supaya menjadi tim, ya.
Jangan misah. Kita cari duit, anak yang mainnya. Kita cari duit, anak yang hambur-hamburinya. Itu tidak jadi tim, capek kalau begitu. Kita yang cari duit, istri yang hambur-hamburin uangnya. Jadi tim. Nih, kita membangun kesejahteraan. Ajak mereka mengerti. Kelola keluarganya, istri dan anaknya, suami dan istrinya. Ya. Kemudian, yang ketiga apa? Hah? Ya kan tadi keluarga. Itu kan istri anak keluarga itu. Hah? Yang ketiga harta. Kelola hartanya. Dapat tanah sekian tuh pak kelola, bismillah, jangan ada yang tidak tertanami, jangan tidak ada yang produktif. Ya, bisa kukut-kukutan, pelihara ayam silakan, bisa tanam-tanaman silakan. Kelola. Ya. Yang keempat apa? Ya. Sudah. Wah, mesti dibuka lagi, ada empat teman yang diperoleh. Oh, anak yang nomor tiga, ya. Istri nomor dua. Ya, ya, jadi tiga lah. Kelola waktu, kelola harta, keluarga, dan kelola harta. Dengan apa tadi pengelolanya? Dengan hidayah, dengan petunjuk Allah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan apa? Ya, kemampuan lah, pengertian untuk bisa memahami petunjuk-petunjuknya dan mengikutinya, ya. Tuh. Butuh itu kan Bapak-bapak, butuh tidak? Nah, alhamdulillah. Oke, sekian. Jam berapa ini? Habis pertanyaannya ada nih ya? Masih ada. Masih? Hah? Ya udah, enggak apa-apa. Coba. Dari mana kapan lagi kita ketemu tahun depan lagi? Ya, jadi bapak-bapak anggap aja ini apa sekali lagi pemadatan, ya pemadatan. Kapan lagi mau ketemu? Ya, ini kan situasinya lagi pandemi, jadi kesempatannya luar biasa sekali orang pada diem. Ya, ayo tanyakan lagi. Yang dari Yunda Nugraha Cigado, bagaimana cara agar setiap target program dan usaha kita dijalankan secara menyenangkan? Secara menyenangkan, ya. Kalau kesenangan itu bersifat perasaan, ya. Ya, tetapi perasaan itu bisa dikalahkan oleh akal, gitu. Jadi harus akal ke depan, jangan terlalu perasaan, karena kalau perasaan nanti mendominasi akal, nanti nggak dapat apa-apa, ya. Menanam itu secara perasaan capek. Lelah menanam itu, apalagi merintis. Kalau perasaan itu yang enak, cari duit, ngebuang duit yang paling enak. Sok enak mana? Cari duit dengan ngebuang duit. Paling enak itu, kepada perasaan itu ngebuang duit. Wah, dibuang. Belikan motor, belikan. Itu perasaan. Maka hidup itu jangan terlalu mengikuti perasaan, bukan tidak boleh ada perasaan, tetapi lebih ke depan akal, karena akal itu nanti bisa menundukkan perasaan. Kalau akal ditundukkan sama perasaan, nanti kita yang repot. Ya. Akal berhitunglah, tinggal berhitung akal. Butuh tidak? Akal bisa menghitung, tapi kadang-kadang perasaan, saya malu katanya. Jadi disimpanlah kebutuhan itu, lebih baik menahan perut lapar ketimbang tadi bekerja di tempat orang karena menahan rasa terus bisa ya sudah sekian bapak-bapak hari yang kedua nanti kita besok membahas apa tujuan yang kedua adalah untuk bisa menghadapi dan memecahkan kesulitan. Ya, mudahnya sudah kita butuh, tinggal kita bisa memahami bagaimana cara memecahkan kesulitan. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'funi. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'funi. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'funi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.